Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Studio santri-santri kelas 9 yang akan kau hormati, yang akan kau muliakan dan kau cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Dan pada kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran mutolaah. Dan mata pelajaran mutolaah ini saya Ulil Absor yang diamanahi untuk menemani sampean belajar mutolaah. Namun sebelum kita nanti perkenalan dengan mata pelajaran mutolaah sebagai mukadimah kita pada hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga dengan membaca suratul Fatihah ini kita dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Aladzini aliruto illa bi syafaati rasulillah bi sirri wa barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mari kita mulai belajar mutolaah. Namun untuk kesempatan kali ini kita akan berkenalan dulu dengan mata pelajaran mutolaah sebagai mukadimah untuk sampean semua, karena kemungkinan dari sebagian para santri ini belum ada yang belum tahu apa itu mata pelajaran mutolaah. Oleh karena itu mari kita berkenalan terlebih dahulu. Mutolaah, mata pelajaran mutolaah. Mutolaah sendiri itu artinya adalah membaca, gitu ya. Mutolaah itu artinya membaca. Maka karena mutolaah itu berarti membaca, maka mata pelajaran mutolaah itu masuk kepada maharuh qiraah atau keterampilan membaca. Membaca apa? Membaca teks-teks berbahasa Arab. Di pada pelajaran mutolaah ini itu nanti masuknya ke maharatul qiraah atau keterampilan membaca. Keterampilan membaca apa? Teks-teks berbahasa Arab. Nah, gitu. Nah, di MTs Qudsiyah ini yang mata pelajaran mutolaah ini dikhususkan untuk membaca teks-teks kitab kuning. Dan masuk pada mata pelajaran praktek. Jadi, mutolaah ini nanti kita akan belajar praktek membaca teks-teks kitab kuning. Nah, teks-teks kitab kuning seperti yang sudah sampean ketahui itu banyak yang tidak menggunakan harokat dan makna. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari bagaimana cara membaca kitab kuning yang tidak ada harokat dan tidak ada maknanya itu. Tapi jangan pesimis dulu, tidak usah pesimis. Nanti kita belajarnya bertahap, alon-alon. Yang penting istiqomah dan mau belajar terus-menerus secara istiqomah dan dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti secara bertahap kita akan bisa membaca kitab kuning. Nah, itu perkenalan tentang mata pelajaran mutolaah. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk membaca kitab kuning atau mutolaah ini? Nah, kita lanjutkan ke hal-hal yang harus kita persiapkan atau kita kuasai sebelum kita membaca kitab kuning. Yang pertama
kita harus mengenal huruf. Mengenal huruf apa? Mengenal huruf hijaiyah. Kenapa? Karena kitab kuning itu semuanya berbahasa Arab dan memakai huruf hijaiyah. Nah, harus kenal mulai dari huruf alif sampai setelah seterusnya itu harus sampean kuasai, dan saya yakin sampean semua sudah menguasai ini. Sudah mengetahui huruf-huruf hijaiyah, cara menulisnya, setiap huruf karakternya itu beda-beda. Saya yakin sudah menguasai semua. Kita lanjutkan, apalagi yang harus kita persiapkan atau kita kuasai sebelum kita membaca kitab kuning adalah tentunya ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini harus kita kuasai untuk mengetahui tata bahasa Arab, kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena kitab-kitab yang akan kita baca itu semuanya berbahasa Arab. Maka kita membutuhkan ilmu nahwu. Di samping ilmu nahwu, ada lagi yang harus kita kuasai, yaitu ilmu sorob. Ilmu sorob ini kita pelajari, kita kuasai gunanya untuk mengetahui perubahan-perubahan kata yang ada dalam bahasa Arab. Jadi setiap kata atau kalimah dalam bahasa Arab itu nanti dia bisa berubah-ubah. Nah, perubahan-perubahan ini nanti masuk ke dalam pembahasan dalam ilmu sorob. Kata nasoro berarti menolong, sudah menolong. Ketika seseorang itu pengen mengatakan saya akan menolong, maka dia harus dirubah, katanya harus dirubah ke fi'il mudhari menjadi ansur. Nah, seperti itu. Itu nanti yang harus sampean kuasai ketika sampean pengen membaca kitab kuning. Apalagi yang harus kita persiapkan kalau kita ingin membaca kitab kuning, tentunya kamus. Kenapa kita butuh kamus? Ya karena teks yang kita baca ini bukan teks yang berbahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa daerah yang lain. Karena apa? Karena teksnya berbahasa Arab, maka kita membutuhkan kamus yang kita gunakan untuk mengetahui arti. Masuk kita bahasa, baca kitab nggak ngerti arti ini kan lucu itu nanti. Nah, itu karena tujuannya kita baca mutola'ah ini, membaca kitab kuning, tentunya pengen ngerti arti ini kan gitu. Maka kita butuh kamus, nggak usah gede-gede, cukup kamus kecil saja, kamus Arab Indonesia gitu. Yang kecil juga ada apa-apa, yang penting punya itu. Kalau belum punya, usahakan punya. Kalau mau yang besar ya ada kamus Al-Munawir, itu besar. Dan untuk yang kecil-kecil itu bisa kita jadikan apa ya namanya, kita bawa kemana-mana, kita mau ketika akan baca kitab kita gunakan itu kamusnya. Nah, dan ini 4 hal yang harus kita persiapkan atau kita kuasai sebelum membaca kitab kuning. Selanjutnya kita akan fokus kepada 2 hal, yaitu ke ilmu nahwu dan ilmu sorob. Yang pertama adalah ilmu nahwu. Kenapa kita butuh ilmu nahwu? Karena tadi saya sebutkan teks yang kita baca itu berbahasa Arab. Maka kita butuh tata bahasa atau kaidah-kaidah yang ada dalam teks tersebut, yang dipakai oleh teks tersebut, yaitu ilmu nahwu. Nah, di dalam ilmu nahwu ini nanti paling tidak kita harus menguasai tiga hal. Apa itu tiga hal? Satu, kita mampu mengidentifikasi kata atau kalimah. Dalam bahasa Arab disebut kalimah, kata dengan bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab disebut kalimah. Kita harus tahu identifikasi kata. Nah, untungnya di ilmu nahwu itu pembagian kata itu cuma ada 3. Yang pertama isim, contohnya kitabun al-madrusatu. Yang kedua fi'il, contohnya adalah yadhabu dan yaftahu. Yang ketiga adalah kalimah huruf, contohnya min, fi, ala. Itu. Ini kita harus mampu mengidentifikasi setiap kata ini. Oh, ini isim, oh, ini fi'il, oh, ini huruf. Dia harus tahu itu. Setelah kita tahu dan kita bisa mengidentifikasi kata, yang selanjutnya adalah kita harus tahu atau bisa mengidentifikasi nanti
Ketika kata-kata ini disusun, maka kata-kata itu akan butuh perubahan bunyi akhir kata. Bunyi akhir kata ini nanti akan berubah-ubah. Nah, ini harus kita bisa mengidentifikasi itu. Di dalam ilmu nahwu disebut dengan i'rab. Lah, i'rab dengan ilmu nahwu itu ada empat. Yang satu rofa, nasab, jer, jazm. Nah, empat ini. Perubahan itu tidak akan lepas dari empat ini. Perubahan kata tadi. Di samping kita mengetahui perubahan bunyi akhir kata ini, kita juga harus mengetahui pola kalimat atau bisa mengidentifikasi pola kalimat atau bentuk kalimat. Nah, bentuk kalimat dengan nahwu niku, dengan bahasa Arab, secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah. Nah, jumlah itu cuma ada dua secara garis besar ya, secara garis besar ada dua, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali dengan kalimah isim. Makanya tadi sampean harus pertama harus bisa mengidentifikasi kata. Kalau tidak bisa, wah ya harus bisa harus bisa gitu ya. Nah, jumlah ismiyah itu biasanya dia terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Nah, dengan kita mengetahui jumlah ismiyah ini, nanti kita bisa menentukan bunyi akhir kata tersebut. Apakah akan kita i'rabi dengan rofa, ataukah nasab, ataukah jar. Nah, selanjutnya yang kedua, pola kalimat itu adalah jumlah fi'liyah. Disebut jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Karena susunannya adalah fi'il terlebih dahulu, baru diikuti oleh fa'il. Nah, ini berarti namanya jumlah fi'liyah. Fi'ilnya ini disebut predikat, fa'il adalah subjek. Nah, ini yang harus kita kuasai, yang harus kita persiapkan ketika akan membaca. Ketika akan membaca kitab kuning atau teks-teks yang berbahasa Arab, harus bisa menguasai ilmu nahwu paling tidak tiga hal ini: mampu mengidentifikasi kata, mampu mengetahui bunyi akhir kata, mampu mengetahui pola kalimat kata tersebut. Bon, ini kalau nahwu. Sekarang tadi ada satu lagi ilmu yang kita butuhkan ketika akan membaca kitab kuning, yaitu ilmu sorob. Nah, dalam ilmu sorab ini kita nanti akan mengetahui setiap kata. Lalu ilmu sorab sendiri itu apa? Ilmu sorab adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui perubahan kata. Mengetahui perubahan kata dalam bahasa Arab. Nah, berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain yang sangat banyak sekali ya. Perubahannya sangat banyak sekali ya. Perubahannya sangat banyak sekali. Seperti di background itu, tasribannya dari nasoro berubah jadi yansuru, menjadi nasron, menjadi wamansoron, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari ilmu sorob. Nah, perubahan-perubahan ini, perubahan-perubahan kata atau kalimah dalam bahasa Arab itu kalimah, ada kalanya berubah bentuk dan dari nasoro menjadi yansuru. Ada berubah jumlah huruf B, nasoro jumlahnya 3, yansuru jumlahnya hurufnya ada 4. Nah, kemudian susunan hurufnya juga nanti ada yang berbeda. Nah, ngoten. Ada yang berbeda. Jumlah susunan hurufnya. Perubahan-perubahan ini baik bentuk jumlah huruf dan susunan hurufnya ini nanti mempengaruhi pada harokat. Kok nek bentuke mandi kok harokate nasoro. Tapi ketika nanti berubah menjadi nek mundur ya, maka harokat jadi yansuru. Nah, gitu. Mempengaruhi pada harokat. Nah, perubahan-perubahan ini nanti di samping berpengaruh pada harokat juga berpengaruh kepada makna. Nah, gitu. Ini yang jadi concern atau fokus dari ilmu sorob itu di perubahan kata, perubahan kata. Nah, ngerti. Beda dengan ilmu nahwu tadi. Kalau ilmu nahwu itu adalah penggabungan antara satu kata dengan kata yang lain.
Kalau ilmu sorab itu di dalam satu kata. Dan ya, Won, ketika sampean mengetahui perubahan-perubahan kata ini, maka nanti akan lebih mudah ketika sampean membaca kitab kuning. Oh, lafal iki engko tak maca model kepiye? Iki pemandi apa mundur ya? Nah, gitu. Ngeten nggih. Nah, tenggene ilmu sorab ini nanti sampean paling tidak harus hafal tasriban. Harus hafal tasriban. Nah, ngeten. Kalau tidak hafal ya sangat sulit. Sampean ketika menemukan teks berbahasa Arab atau kita membaca kitab kuning ya sulit sekali untuk bisa membaca nek gak hafal tasriban. Nah, ngoten. Mohon kita lanjutkan. Nah, bisa dikatakan dua ilmu tadi, ilmu nahwu dan ilmu sorab ini wajib dikuasai. Wajib dikuasai agar bisa membaca teks yang berbahasa Arab, termasuk untuk membaca kitab kuning. Karena apa? Karena ilmu nahwu ini, kalau menurut ulama, ilmu nahwu ini bapak e, sedangkan ilmu sorab ini ibu e. Nah, sing ngurusi kata atau kalimah kengko perubahannya seperti apa itu ilmu sorob atau ibu e. Tapi nanti ketika satu kata digabungkan dengan kata yang lain, ini nanti akan dibaca seperti apa, nah ini bagiannya ilmu nahwu atau bapak e. Nah, maka itu tadi dua ilmu yang harus kita kuasai ketika ingin membaca kitab kuning. Nah, gitu ya. Nah, tinggini mata pelajaran mutola'ah, nanti kitab atau buku yang akan kita gunakan untuk belajar membaca kitab kuning adalah kitab Wasiyatul Mustofa ini. Untungnya, nah ini berita gembira untuk kita semua, kitab ini, kitab Wasiyatul Mustofa ini sudah ada harokatnya dan sudah ada maknanya. Tinggal kita nanti mengupas satu persatu kata tersebut, kenapa kok bisa dibaca seperti itu. Itu nanti dinamakan kalimah isim apa fi'il. Kalau itu kalimah isim, nanti itu di-i'rabi apa, di-i'rabi rofa atau nasab atau jar. Nah, seperti itu. Lalu posisinya di dalam kalimat itu, dalam jumlah itu menjadi apa terkibnya, mubtada, khobar, fa'il atau yang lain. Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama tengene mata pelajaran mutola'ah ini. Jadi ini kitabnya dan sudah ada maknanya. Jadi lebih enak untuk memahami apa yang dikandung oleh teks yang akan kita baca itu lebih enak. Bahkan malah sudah ada terjemahnya. Nah, ngeten. Jadi ini kitab yang akan kita pakai. Cukup sekian perkenalan sebagai mukaddimah kita untuk mata pelajaran mutola'ah hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga saja bisa tatap muka, jadi bisa praktek langsung. Cukup sekian dari saya. Banyak kekhilafannya, apabila banyak kekhilafannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.